Man. Iya bang. Haris mana? Iya ya. Gak ada di hari ini. Ini. Ada pengantongnya gak? Gak ada, kantongnya gak ada juga. Iya ya. Dengar-dengar dia kemana? Ada denger gak? Iya, gak tahu. Kayaknya dia lagi bertamu tempat orang ini bang. Bertamu? Oh iyalah, gak bisa ada kumpul hari ini ya. Iya, jadi ya pamit gitu kan. Pergi lah gitu. Oke lah, aku gak tahu pergi kemana gitu. Tiba-tiba pamit aja gitu. Sih. Ini Man, ini ada pembahasan ini. Apa itu bang? Jadi kemarin tuh masalah tentang bersosialisasi nih. Hidup kita kan harus bermasyarakat. Iya, iya. Benar, betul. Ya. Bermasyarakat, bertetangga. Jadi gini, kemarin tuh memang sih Anang rasain juga sih. Jadi ada tetangga nih. Tetangga ini kayaknya kurang bagus sama tetangga lainnya. Jadi dia suka ngidupin musik deras-deras gitu. Kebetulan di sebelah rumah Ana nih ada juga ibu-ibu baru lahiran. Iya punya bayi lah. Jadi terganggu lah. Itu ya kan. Ya jadi kan udah sering lah ibaratnya ya kalau ada sih tetangga yang kalau misalnya kita bermasyarakat itu tetangga yang baik sama kita kayak saudara gitu kan. Ini ada juga tetangga yang memang kurang baik lah. Iya jadi pun kita pun sering gaduh sama dia gitu. Gak nyaman lah itu. Iya kurang nyaman gitu ya. Jadi dia ibu ini ngomong. Ya cerita lah sama Ana. Ya Ana pun karena Ana tengok orang serem mula ya kan. Yeah. Gak berani ngetegur. Iya juga ya kan. Sabar lah bu ya sabar. Ya jadi ibaratnya gimana ya. Tapi kalau Ana lihat-lihat. Kayaknya orangnya. Iya ngerti agama juga sih baik gitu ya sholat ada juga sholat gitu. Iya, jadi iya ibaratnya kalau kita kasih tahu mungkin bisa masuk gitu mungkin iya, mungkin cuma tadinya nggak berani gitu iya betul jadi juga. Gini ya kan sebenarnya ya adab-adab bertetangga tuh gimana dah ya ibaratnya Ana lihat kan ya orangnya abang ini sering juga ke masjid gitu kan dia ya, pasti dia tahu lah kalau ini mengganggu atau enggak gitu iya. Ya kita kan nggak bisa bilang abang ini kan nggak bisa kita bilang beradab mungkin nggak tahu ilmunya. Iya, iya betul. Bisa jadi belum karena kurang tahu gitu kan. Jadi dia nggak. Jadi itu ya bang ya. Intinya adab-adab. Adab bertetangga gitu ya kan. Iya dari Islam lah gitu. Sebenarnya kan memang dalam agama Islam kan udah diatur semuanya gitu ya kan. Tetangga semuanya lah baik dari muamalah kita pada diri sendiri kepada Allah atau sama orang lain gitu. Orang lain, tetangga, orang tua, yang lain-lain lah semuanya itu terus diatur. Termasuk yang bertetangga ini. Gitu. Dan dalam bertetangga ini sangat penting gitu. Ada satu adab, ada satu beberapa hadis yang menjelaskan tentang bertetangga ini. Dia penting untuk kita tahu sama-sama ini bang. Karena kita pasti bertetangga kan, nggak mungkin kita tinggal di hutan sendirian. Iya. Ya kecuali itu kalau mau tinggal di hutan sendirian. Ya kalau nggak mau bertetangga dengan baik ya kan. Ya tinggal aja sama tinggal di hutan gitu kan. Campingnya kan. Iya, cuman kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kita akan merasakan namanya bertetangga gitu. Iyalah. Baik tetangganya itu deket kali gitu kan sama kita ataupun jauh gitu kan pasti. Ada tetangga gitu. Karena perlu ya kan, kayak Ana pun nanya supaya Ana tuh tahu loh. Kalau misalnya Ana punya tetangga, supaya tetangga ini baik sama kita, kita harus beradab juga. Harus ada ilmunya kan. Ya kayak mana kita pengen orang baik sama kita, cuman kita nggak baik gitu. Ya kan? Ibaratnya mungkin jadi kita nggak sadar. Iya. Kalau kita tuh nggak beradab. Gitu. Kurang nggak tahu ilmunya gitu ya kan. Jadi. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Di hadis ini sebenarnya ada 3 poin nih bang. Mungkin nanti kita bahas satu-satu. Salah satunya itu tentang tetangga ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim doifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan awliyasmud." Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang pertama ia memuliakan tetangganya. Tuh, baru. Masuk yang tadi nih ya. Ini masuk yang tadi, tetangga. Baru
di lanjutannya, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik atau memuliakan tamunya. Ini tentang tamu nih, kalau ada orang bertamu nih, tuan rumah harus gimana? Nah, ini ya apa kan? Ya? Asal kasih minum. Oh, iya, kan? Gimana lah seharusnya tuan rumah itu, ya kan? Baru, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Atau diam. Ya, kalau nggak bisa berkata yang baik, ya bagus diam aja. Diam aja gitu ya. Jadi, untuk tetangga ini tadi kan, falyukrim jarahu. Kayak mana sih kita memuliakan tamu, memuliakan tetangga kita gitu ya kan? Kan itu tadi intinya. Harus memuliakan tetangga. Apakah pas dia mau masuk rumahnya kita gelar karpet merah gitu ya kan? Monggo masuk, gitu, masuk gitu ya. Enggak gitu. Repot kayak gitu. Baru ya gimana ya, sebenarnya simple gitu. Anjuran dari Nabi itu simple. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Berbuat baik dalam segala hal, baik dia itu tetangga kita itu tadi muslim ataupun non muslim gitu. Oh, kita juga. Iya. Enggak semerta-merta kalau dia non muslim kita jauhi gitu. Iyalah. Enggak ya. Enggak kayak gitu. Ya, walaupun dia non muslim, tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Karena tetangga kita gitu. Tinggal dia sebelah rumah sama kita. Walaupun non muslim nih. Walaupun non muslim. Ada juga. Ya, ada juga. Sama. Sama haknya sama haknya tetangga muslim atau non muslim. Tapi memang kita nggak boleh bertoleransi gitu kan. Toleransi dalam masalah ibadah. Dalam masalah akidah nggak boleh. Tapi kalau masalah muamalah, kehidupan sama. Sehari-hari. Sama dia. Ya harus sama kita. Apa? Kita kasih hak tetangga yang muslim dan non-muslim gitu. Gitu jadi. Ya. Berapa tahun nih? Ya itu. Jadi kalau misalnya nanti mana tahu ya kan. Ya. Lukman atau Bang punya tetangga non-muslim. Gitu, ya kita berbuat baik juga gitu. Dan asal-asal apa aja kan non-muslim. Iya, kita jauhi, oh, kita iya, hina-hina iya. Dia. Ya enggak gitu juga. Apa bedanya kita sama tetangga yang buruk tadi ya kan? Iya. Jadi untuk memuliakan tetangga itu ya kita berbuat baik sama dia. Kemudian ya kita menatap wajahnya itu senyum. Oh, jangan cemburut aja. Jangan cemburut aja gitu kan. Ya berseri-seri gitu kan. Ya kita senang ibaratnya kita punya tetangga seperti dia gitu. Walaupun mungkin ada sikap-sikap dia itu yang kurang enak sama kita. Gitu. Artinya dia gak beradab? Iya, bukan gak beradab. Mungkin dia gak tahu. Oh, gak dan apa. Bisa jadi dengan kita sikap kita baik sama dia, dia jadi mikir gitu kan. Oh iya, dia baik sama aku. Padahal aku, mungkin nanti dia terpikir kayak padahal aku sering suka gangguin dia, suka ini. Kita lah nalam duluan ya. Mana tahu dia bertobat kan. Jadi dia baik juga sama kita gitu. Iya, dalam bertetangga ini ada nih yang ya ini sering juga sih kita lakukan sebenarnya. Kalau kita masak-masak gitu kan di rumah itu ya kita bagi ke tetangga kita gitu. Maksudnya kita masak nih. Masak apa misalnya sop gitu kan. Masak, oh, bagi-bagi. Bagi-bagi makanan dikasih ke tetangga. Ana sering dapat enggak sih? Ya nanti sekali-kali. Oh, itu berarti dia ngamalkan ilmu itu ya, iya, mati ya. Karena ada hadisnya nih dari Rasul. Ya artinya kalau kamu itu masak di rumah, misalnya masak sop gitu, maka banyakkan kuahnya, kata Rasul. Banyakkan kuahnya, habis itu bagi ke tetangga. Ya semampu kita lah kan. Ibaratnya gitu. Keutamaan membagi itulah. Iya, ya kita biar hubungan antar tetangga tadi kan jadi harmonis. Jadi bagus ya. Ini loyal nih. Iya. Jadi walaupun sedikit nih kita masak kan. Ya udah banyakkan aja kuahnya. Jadi kan dikira banyak gitu. Jadi ya baru kita bagi. Bagi-bagi ya. Ya kan
ada nih kan mungkin kita masak, apalagi yang deket-deketan nih rumahnya gitu kan. Kita masak wanginya sana sini ya kan. Sana sini kan. Cuman awak sendiri yang makan gitu. Iya, tetangga iya. Udah nyium. Mau aja. Minta enggak mungkin segen ya iya, kan. Iya. Jadi ya kita bagi. Gitu. Itu ke non muslim juga gitu. Iya, malah ada yang satu lagi hadisnya dari Rasul ke non muslim ini lebih ada satu sahabat dia bilang ini diceritakan ya kan. Keluarganya ini lagi nyembelih gitu, udah selesai nyembelih kambing atau apalah hewan lah gitu kan. Jadi sahabat tadi nanya, dia bilang apakah udah kalian kasih ke tetangga kita yang Yahudi itu? Berarti waktu zaman Nabi itu ya berdampingan juga gitu? Iya, waktu zaman Nabi kan waktu Nabi hijrah ke Madinah ini, kan penduduk asli kota Madinah itu orang Yahudi. Berarti muslim pendatang gitu kan? Muslim pun mendatang gitu kan. Penduduk asli Madinah itu kan ada orang Yahudi. Dan ada yang masuk Islam juga udah. Ya, gitu kan. Jadi yang sama Yahudi ini ya hidup berdampingan gitu. Ada yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi gitu. Terus tadi apa gak dikasih? Gitu? Terus keluarganya bingung loh. Apa harus kita kasih juga? Ya Yahudi loh gitu. Masa kita kasih? Masa kita kasih? Kita kan muslim gitu. Masa kasih ke Yahudi gitu kan? Baru kata sahabat tadi, oh iya, karena aku pernah mendengar dari Rasulullah bahwasanya dia bersabda, mazala jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarithuhu. Dia maksudnya arti hadisnya senantiasa Jibril ini pada Rasulullah, senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga gitu. Sampai-sampai aku berpikir bahwasanya tetangga itu akan mewarisi hartaku katanya. Atau aku akan mewarisi dari hartanya gitu. Maksudnya itu kita harta warisan ini kan masuk ke mereka juga. Iya, kan sampai-sampai sampai berpikir seperti itu. Oh, sampai gitu. Berpikir. Jadi saking seringnya itu, saking seringnya Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi tentang tetangga. Sampai-sampai Nabi pikir, apakah tetangga ini nanti ketika aku meninggal dapat dia, juga dia akan mewarisi hartaku atau dia meninggal nanti aku akan mewarisi hartanya gitu. Saking seperti dekatnya gitu kan. Iya. Padahal bukan saudara. Iya. Bukan keturunan gitu kan. Rasulullah gitu. Rasulullah gitu. Jadi ini diperhatikan sama sahabat sampai-sampai seperti itu gitu. Sampai berpikir Rasulullah nanti kalau dia meninggal apakah aku akan dapat warisannya gitu. Atau ya sebaliknya gitu. Dia akan mewarisi aku apa enggak gitu. Padahal kan tetangga bukan saudara kan gitu. Iya. Udah jadi sahabat tadi gitu. Ya nyembelih. Ya kita kasih ke tetangga kita. Tetangganya ini non muslim Yahudi. Iya Yahudi gitu. Apalagi tetangga yang muslim. Kan lebih utama pasti. Ya kan. Ke tetangga yang non muslim aja disuruh gitu. Kalau Ana dulu pernah kan. Ana baru tersadar kalau Ana itu mungkin gak baik lah. Jadi kan kemarin ke waktu dulu tuh ada tetangga. Ngasih lah. Kan. Tapi Ana, gak usah kak. Aku gak suka makan ini. Itu gitu boleh gak? Ya seharusnya kita terima aja gitu. Terima aja apa yang diberikan. Ya dia udah. Bukan, maksudnya kurang suka lah gitu. Iya walaupun kita dia kurang kan suka. Dia kan udah baik ya kan? Dia kan udah baik mengasih. Masalah nanti kita mau ngasih atau enggak gitu, mau nerima atau enggak, ya kita terima gitu. Masalah kita makan atau enggak, ya kan itu mungkin mubazir. Mungkin abang enggak suka gitu kan. Mungkin istri atau anak-anak mungkin suka. Oh iya. Iya kan. Atau kalau memang enggak ada yang suka juga gitu kan. Bisa kasih orang lain aja? Bisa kasih orang lain. Intinya niat dia ngasih ke kita itu udah sampai gitu. Oh jadi dia udah dapat pahala. Kecewa juga gitu. Jangan buat kecewa juga. Nanti pikirnya kok ada apa ya kok enggak diterima. Banyak spekulasi ya. Apakah mungkin dia enggak suka atau dia enggak suka sama makanannya apa enggak suka sama aku gitu kan. bisa mikir jadi, kayak gitu. Bisa jadi bisa. Mak ini aku ada salah apa ya? Salah apa kemarin ya, ngasih makanan ini dia mau. Enggak mau gitu kan. Kayak gitu. Bagus terima aja. Nah, habis itu kan tadi abang cerita tentang ini tetangga yang tadi ya kan yang suka ganggu orang lah ibaratnya. Iya kan? Ganggu lah. Ini dapat ancaman sebenarnya dari Rasul dari hadis. Ancaman yang mana? Bahwasanya yang orang tetangga yang kayak ini kan gitu bisa jadi dia
masuk neraka nanti. Gara-gara musik gitu lah. Iya, mengusik orang lain gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, kata Nabi. Tiga kali Rasulullah bilang, Wallahi la yu'min. Wallahi demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Sahabat bingung loh. Kenapa ya Rasul? Dan gitu. Wallahi tidak beriman, kata Rasulullah SAW tadi. Kenapa? Orang yang tidak selamat dari gangguan tetangganya. Gitu. Kejadian musik aja. Iya. Seseorang yang gak selamat dari gangguan tetangganya gitu. Dari keburukan tetangganya gitu. Jadi tetangganya tadi ganggu orang aja gitu. Jadi bisa jadi dia gak beriman. Yaitu kurang imannya. Kurang imannya. Hmm. Jadi kan tadi hadis tadi kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Oh iya, iya sangkutnya. Kenapa di hadis itu dikaitkan gitu kan? Dengan iman, iman ya. Kepada Allah pada hari akhir, gitu kan? Kalau orang yang enggak apa tadi? Iya, yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir agar memuliakan tetangganya. Berarti kan kita paham kan? Kalau orang yang enggak memuliakan tetangganya, kurang imannya. Kurang imannya. Dia bisa jadi enggak beriman sama Allah atau enggak beriman sama hari akhir gitu kan. Nah. Iya. Gak beriman di sini bukan berarti dia kafir langsung, enggak, kurang imannya gitu, enggak sempurna. Jadi sempurna kemarin yang pas tadi. Ibu itu bilang ya kan, iya terganggu, iya bu kurang iman itu, enggak boleh juga ya. Enggak boleh juga, kita enggak boleh ngeklaim dia kurang imannya, cuman kalau sesuai hadis tadi iya mungkin. Dia mungkin kurang sempurna imannya karena belum memuliakan tetangganya. Gitu. Sempurna. Dan kenapa dibilang di hari akhir? Karena di hari akhir ini kan kita semua pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Akan berada di hadapan Allah, akan ditimbang nih amal kebaikan dan keburukan kita gitu. Yang mana yang lebih berat, yang mana yang lebih ringan gitu kan. Nah, jadi termasuk dalam akhlak memuliakan tetangga ini, ini bisa menambah berat timbangan kebaikan kita di hari akhir. Jadi kalau mau, ibaratnya kalau mau di hari akhir itu timbangan kebaikan kita berat, nah salah satunya muliakanlah tetangga kita. Itu. Jadi ya dimuliakan tetangga biar kita dapat kebaikan di dunia ini kan dengan berbuat kepada orang lain, dan timbangan amal kebaikan kita juga akan ini. Iya. Kadang kan tetangga nih ibaratnya lebih tahu duluan dah kalau kita ada apa-apa. Iya. Gitu. Kalau kita sakit dia lebih duluan tahu. Kalau kita kesusahan dia duluan menolong gitu. Iya. Ya berarti kalau kayak Ana lah ya kan. Ana kan teman-teman di rumah tuh banyak juga tuh. Berarti kalau ibarat Ana silaturahmi sering-sering datang juga boleh lah ya. Untuk menjaga apa tuh? Menjaga silaturahmi. Menjaga keharmonisan dalam tetangga tadi ya kan. Karena gini Lukman, kadang-kadang kita nih diam juga, kadang-kadang dianggap nggak baik juga. Iya. Dia itu si Pulan itu nggak ada bertetangganya, diam aja dia. Nah, kok gitu. Kayak nggak ada sosialisasinya, gak ada sosialisasinya gitu kan? Sombong kali gitu-gitu, jujungnya gitu kan. Nah sering-sering lah kita bertamu berarti. Ya sering bertamu, misalnya bertetangga yang baik gitu kan. Ya, sampai kalau misalnya nih rame nih kan. Lingkungan kita, tetangga yang sebelah mana yang kita kasih duluan misalnya. Untuk makanan tadi ya. Makanan atau kita kasih hadiah. Atau mungkin kita baru balik jalan-jalan nih. Baru balik jalan-jalan, ngasih oleh-oleh gitu kan. Karena kan ya pas kita pergi, yang jaga rumah kita tetangga. Yang paling tahu keadaan rumah kita ya kan. Iya. Sepenting itu ya. Iya sepenting itu. Jadi, ibaratnya yang lihat-lihat dengan ada yang congkel jendela tetangga ya. Tetangga ya. Kita yang tahu gitu. Iya. Makanya kita disuruh untuk berbuat baik pada tetangga. Jika misalnya ada yang rame tetangganya kita, ya udah kita kasih ini, kasih hadiah itu, kasih makanan kepada yang paling dekat duluan dengan kita gitu. Ah.
dengar kemarin tuh katanya apa ya? Ada yang duluan kan sebelah kanan dulu ya, gitu ya. Sebelah kanan dulu. Berarti kanan dulu baru kanan kiri. Sana lagi enggak? Iya, kanan sana lagi. Kirinya kapan? Ya kirinya juga gitu. Kirinya ya ganti-ganti. Iya. Iya, iya. Nanti yang kiri juga sakit hati kok aku enggak dikasih. Iya, dikasih gitu, ya kan. Bercerita pula kawan yang sebelah kanannya kan. Kok enggak dapet sih? Itulah ya kan. Iya, jadi ya tetangga gitu ya kan. Kayak mana juga supaya tetangga kita itu baik, kita bertamu juga sekali-sekali datanglah ke rumahnya gitu ya kan. Iya. Sekali-sekali datang ke rumahnya. Nah, pas datang ke rumahnya ini ada juga nih adab-adabnya. Dan ini masuk, ini yang hadis tadi yang Luqman sebutkan tadi, ini lebih ke tuan rumah gitu. Jadi tuan rumah tadi ini kan kita nih mau bertamu nih. Nah, jadi tadi hadis tadi menekankan ke tuan rumahnya sebenarnya. Tuan rumahnya itu kalau mau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya gitu kan. Berarti kan orang yang datang kepadanya itu dimuliakan gitu. Memuliakan tamu. Juga yang kayak tetangga tadi, yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi kita ini sebagai subjeknya lah gitu. Yang Rasulullah SAW ini hadis tadi mengarahkan kita itu sebagai subjeknya. Ya kita yang melakukan duluan gitu, bukan orang gitu. Jadi kalau untuk bertamu itu kan banyak juga hadisnya. Banyak juga ya hadisnya, adab-adabnya gitu kan. Ya, salah satunya itu menurut yang hadis ini bagaimana ya Rasulullah memuliakan tamu itu gitu, kata para sahabat. Dalam riwayat yang lain sahabat bertanya gitu, kayak mana memuliakan tamu itu ya Rasulullah? Karena tadi hubungannya tadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakanlah tamu. Iya, memuliakanlah tamunya. Memuliakanlah seperti apa? Nah, gitu. Sama kayak tadi, memuliakan tetangga itu seperti apa gitu kan. Jangan kita melakukan yang mungkin kita anggap udah memuliakan tamu padahal enggak juga gitu kan. Harus sesuai tuntunan gitu. Juga memuliakan tamu ini, dia kan datang nih tamu sama kita gitu kan. Apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah gitu? Ya, yang pertama itu disambut gitu. Disambut. Kita misalnya Assalamualaikum ya. Ya tamu kan. Ya kita menyambut tamu itu dengan senang hati gitu. Ini ya, dia datang nih, gitu, enggak gitu ya. Ya enggak langsung suzon gitu minta duit. Ini mau minjam duit ini. Aduh, sepulan datang. Atau ditengok dulu dinding dulu, siapa yang datang gitu. Sepulan. Enggak usah dibuka gitu kan. Jangan kayak gitu. Ya, siapapun yang datang kita sambut tamunya. Kita sambut, kita bilang sama dia, ya kita buka pintu, kita suruh duduk, kita hidangkan makanan, minuman gitu kan. Ya pokoknya sampai dia senang hati lah gitu. Ya, kemudian dia mengatakan maksud dan tujuan dia mungkin bertamu gitu kan. Ya mungkin apalagi kawan lama mungkin kan. Ya pokoknya seperti itulah. Kita memuliakan tamu tadi. Juga kalau misalnya tamu tadi misalnya nginap dia dari jauh. Saudara jauh nih datang. Gitu kan. Oh, maksudnya dia nih enggak mungkin pulang hari itu juga gitu. Ya, mungkin harus menginap gitu kan. Nah, itu gimana? Itu gimana ya? Dia kata Nabi, pokoknya tamu itu bagi tamu jatahnya itu 3 hari. Jatahnya di rumah kita. Maksudnya ada haknya gitu. Hak dia. Bisa gitu. Bisa. Iya. Jadi misalnya nih Luqman ya kan, bertamu nih ke rumah abang, tetap tamu kan. Jatah 3 hari nih. Jatahnya 3 hari. 3 hari itu wajib bagi abang itu untuk memuliakan Luqman sebagai tamu. Ya abang ya, misalnya memuliakan makan, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ya semampunya gitu kan. Iya, semampu kita lah. Iya, semampu kita gitu. Jadi ya sampai 3 hari. Ya kalau misalnya lebih kalau gimana? Kalau enggak kenal maksudnya. Kenal ya. Iya kan pasti. Ya, mungkin dia datang tiba-tiba gitu kan. Siapa enggak kenal gitu kan. Tapi kalau lebih dari 3 hari misalnya, ya itu sedekah bagi abang gitu. Kalau bisa terima, kalau enggak. Iya, kalau enggak ya kita. Dia pun tahu kan. Sendiri dia kan. Ya mudah-mudahan dia paham lah gitu. Kan. Pulang dari 3 hari gitu kan. Ya kita pun mau bertamu pun tahu kan jatah kita kan. Terus. Gitulah bang. Okay. Jadi ya abis itu banyak juga sih memang.
yang lain-lain gitu kan. Termasuk dari segi si tamunya tadi juga harus ada pengertian, ada adab-adabnya juga. Hmm. Itulah bang. Ada lagi adab bertamu yang lain? Ada. Ada. Nah jadi bang, ya kan? Nah. Tadi kan tetangga ini jadi itu yang berbuat buruk sama kita nih kan. Ada nih cerita agak menarik dari Rasul nih. Kisah tentang adab bertetangga ini? Iya. Yang tetangga ini ada tetangga yang buruk gitu kan. Hmm. Jadi mungkin ini pelajaran lah ya kan, untuk pelajaran bagi kita sebagai ya orang yang bertetangga juga ya kan. Hmm. Juga bagi orang-orang yang mungkin masih buruk dalam memperlakukan tetangganya ini. Jadi di hadisnya ya kan Rasulullah bersabda ya kan. Jadi ada dari Abu Hurairah nih yang meriwayatkan. Jadi ada orang yang datang kepada Rasul. Datang kepada Rasul. Dia ngadu sama Rasul. Hmm. Wahai Rasul. Sesungguhnya aku punya tetangga yang menggangguku. Gitu. Ngadulah dia. Sahabat tadi sama Rasul. Aku punya tetangga yang ganggu aku ya Rasul. Gak dijelaskan di sini memang ganggunya semana. Cuman ya mungkin. Sering lah. Sampai dia ngadu gitu kan sama Rasul. Ya kan? Jadi ganggu gitu kan. Ganggu. Baru. Terusul, sekarang kembali pulang ke rumah, keluarkan barang-barang dari rumahmu, barang-barangmu itu yang di dalam rumah, bongkar, keluarkan ke depan jalan gitu. Kenapa ya? Kenapa Rasulullah nyuruh kayak gitu? Ya, nggak tahu. Pokoknya mungkin apa ini? Kan? Ini ada lanjutannya nih, kan? Jadi kan namanya sahabat ya, kan? Taat. Apa ini bilang Rasul langsung sami'na wa atho'na gitu kan. Oke, baliklah dia pulang ke rumah. Sampai rumah dikerjakannya apa ini bilang Rasul tadi. Dikeluarkannya barang-barangnya, ditaruhnya depan rumah semua ya kan. Sampai orang rame, orang kan bingung ya kan. Ngapain mau pindah ke mana gitu kan. Ngapain ini kok tiba-tiba ngeluarin barang semua, ada apa gitu, kenapa kumpulah orang. Baru ditanya lah. Kenapa? Apa yang terjadi nih? Gitu ya kan. Pindahan ya. Apa yang terjadi nih? Kok tiba-tiba ngeluarin barang gitu kan. Iya. Katanya tadi. Aku punya tetangga yang suka ganggu aku. Katanya. Dia buruk lah sama aku. Muamalahnya itu gak baik. Jadi aku ngadu sama Rasul. Kayak mana solusinya gitu? Kayak mana solusinya? Rasulullah suruh ngeluarin barang. Dibilangnya. Ya Rasulullah bilang sama aku pulang keluarkan barang-barangmu dari rumah, terus gitu. Baru dibilang orang-orang, gitu ya. Baru orang-orang tadi yang nengok dia tadi berdoa jadinya gitu kan. Ya Allah laknatlah tetangganya tadi yang buruk. Gitu. Si Pulan tuh ada di situ juga ya kan, tetangganya tuh. Ya itu ya kan. Jadi laknatlah rame nih jadinya ya kan, yang mendoakan keburukan bagi tetangga tadi kan, bagi si kawan yang buruk tadi kan, rame lah. Jadi rupanya sampai lah kabar itu sama tetangga yang buruk tadi ya kan. Dengar lah dia, ada apa orang-orang itu, orang-orang doakan kau dilaknat karena kau suka ganggu tetangga gitu kan, kata si yang ada yang nggak mungkin ya, nyampaikan sama dia gitu ya kan. Jadi udah itu datanglah tetangga yang apa tadi yang suka ganggu dia tadi, datanglah ke dia, datang ke sahabat tadi yang ngadu tadi, datang kan ke yang ngeluarin barang-barangnya. Iya, ngeluarin barang-barang tadi. Dia bilangnya udahlah baliklah kau ke rumah. Itulah bahasanya. Enggak ganggu lagi gitu ya. Udah, aku enggak akan ganggu lagi gitu. Udahlah, baliklah kau ke rumah gitu kan. Kena ganggu. kena doain. Kena doain. Ya. Doa orang yang terzolimi itu kan mustajab gitu ya kan. Jadi orang nengok dia dizolimi kan, orang kan simpati. Ya Allah udahlah, buruk kali memang tetangga berarti itu. Berarti selesai ya apanya ya, masalahnya. Perkaranya selesai. Jadi yang ganggu tadi sadar sendiri gitu ya. Sadar sendiri. Jadi kan ya kira-kira abang lah gitu kan pulang ke rumah abang. Orang pasti kan ribut nih. Ada apa gitu kan. Mungkin kalau orang sekarang mungkin gak sabar. Langsung digas aja tetangganya itu kan. Langsung disuruh, apa ini yang kau buat gitu kan. Gitu. Cuman ya kayak gitulah. Jadi kisah itu habislah ceritanya kan. Dan si tetangga yang buruk tadi. Udah gak mau ganggu lagi. Gak mau ganggu lagi dia. Karena takut lah. Didoakan laknat sama ini. Masyarakat ya. Masyarakat. Laknat itu kan berarti
kita didoakan untuk jauh dari rahmat Allah gitu. Jadi kan ya siapa yang mau jauh dari rahmat Allah ya, gitu kan. Jadi dia tersadar lah dia tadi kalau dia masih rumah tangganya udahlah. Pulanglah kau kembali ke rumahmu. Dah aku akan gak ganggu lagi. Jadi itulah pelajaran bagi kita. Mungkin sekali-sekali mungkin bisa abang ceritakan nih bang. Sama tetangga abang tadi kan. Atau Anang mau ribarang gak? Iya gak usah. Abang ceritakan aja dulu. Nasihati aja dulu kan. Ya mana tahu. Jangan sampai kau nanti. Keluar ribarang ini. Nanti datang masyarakat ini. Jangan sampai didoai kau gitu kan. Datang nanti. Apa kepala desa datang nanti semua ya kan. Gitu lah. Oke lah ya ya. Insya Allah ya. Berarti kita pun jangan buruk-buruk sama tetangga. Yeah. Nanti kalau tetangga kita ngelihat udah muar-muari barang, kita introspeksi diri. Iya, ini kenapa ini gitu kan.